Terima kasih Anda masih bersama kami di Net 17 di dunia. Ada Brazil yang terkenal sebagai negeri pencetak pemain sepak bola, Elis ya. Kalau kita ingat dulu ada Pele di sana kan, kemudian mulai masuk masanya Ronaldo. Kemudian ada Romario, kalau sekarang ada Neymar. Nah kalau di Indonesia gimana nih? Kalau di Indonesia ini ada namanya Tulehu, desa yang telah dikenal sebagai Brazilnya Indonesia. Iya, tapi selain kampungnya para pemain bola nih, Tulehu di Ambon ini juga ternyata memiliki wisata pantai dengan sumber air panas yang sangat cocok sekali untuk berlibur. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Banyak yang bilang kerja keras itu dimulai dari Katung Subasar. Beta justru lain. Kerja keras itu dimulai sejak beta kecil. Dua, tiga, empat, lima. Yang beta kejar pun bukan uang tapi prestasi. Tiga, empat. Mengejar cita-cita yang sudah beta impikan sejak lama. Kenalkan beta pung nama Abdul Ali Nahumaruri. Panggil saja beta Ali. Beta pung kampung namanya Tulehu, yang dijuluki Brasilnya Indonesia. Kalau ada orang tanya, beta mantap mau jadi pemain bola. Sama seperti pemain muda lainnya, beta ingin masuk tim nasional. Oh iyo, beta baru saja kembali dari Malaysia. Setelah 4 tahun ikut latihan di sana. Di Tulehu memang ada beberapa sekolah bola, tapi yang bisa antar beta sampai seperti ini cuma sekolah bola Kakasani. Beta bisa begini berkat latihan yang Kakasani kasih. Kakasani pung kisah ini memang paling panjang. Dulu Kakasani pernah jadi anggota tim nasional U15. Tahun 96, dia sempat dikirim mewakili Indonesia dalam lomba Piala Pelajar Se-Asia. Kakasani pernah juga belajar di sekolah atlet Ragunan di Jakarta. Ayo kumpul, kumpul, coba lari, 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 lari. Lari, lari. Ayo! Berkat keteguhan Kakasani juga, tim yang sempat pecah karena konflik agama akhirnya bisa bersatu kembali. Kakasani memang pintar ambil katumpung hati. Saat latihan, beta yang su senior juga harus kasih contoh par beta adik-adik. Bagaimana posisi tubuh yang baik dan benar. Jangan sampai loyo, sing sadap kalau orang lia. Habis latihan, anak-anak di Tulehu biasa main ke sumber air panas di pantai. Air panas ini sempena berhenti mengalir. Beta sendiri juga sentuhnya dari mana. Yang beta tahu, sumber air panas ini, kalau kata orang, gunung berapi di tengah laut yang menghasilkan sumber air panas ini. Ini memang paling panas, tapi menyegarkan . Katong ini memang atlet alam. Beta bangga terlahir dan besar di negeri Tulehu. Beta yakin dengan cita-cita beta jadi pemain bola. Dua hal yang selalu beta ingat, berlatih keras dan minta doa dari mama dan bapa. Dengan itu semua, beta yakin beta bisa kejar mimpi Garuda terpasang di beta pun dada. Indonesia, bagus!